Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo paman-paman, om semua. Kembali lagi di dolanan bapak-bapak. Hari ini dolanan bapak-bapak mau mereview salah satu produk aksesoris RC yang cukup penting juga. Ini barang baru, tapi hari ini dolan bapak-bapak nggak bawa kit, jadi cuman bawa barangnya saja. Jadi hari ini kita akan unboxing saja. Ini adalah servo mount untuk Winch PTO. Nah, dolan bapak-bapak sebelumnya punya yang 3D print yang custom. Nah, ternyata ini muncul baru, ini sudah berbentuk atau sudah jadi ya. Tenang aja ya. Ini no brand, no merek itu ya, nggak ada mereknya. Jadi kemasannya cuma pakai plastik klip seperti ini. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, jadi simple. Nah, seperti ini, paman-paman umum semua. Jadi ini pemasangannya adalah dia langsung jadi satu di rangka. Jadi sudah berbentuk seperti ini, sudah dari apa? Sudah berbentuk seperti ini. Bahannya besi, jadi ini lubang-lubang ini nanti dipasangin di frame railnya RC. Kemudian servonya dipasang di sini, lalu tali winchnya bisa masuk ke sini. Ini sudah dilengkapi dengan apa ya, seperti selang atom. Kalau ini ketin selang atom, ini kuat nih, bahannya kuat tuh, jadi mirip-mirip kayak bahan selang rem biasa yang dipakai sama teman-teman RC, dan sudah ada dudukannya tuh. Jadi ini bisa difungsikan untuk winch depan. Jadi ini posisinya di rail belakang atau frame rail di belakang, kemudian ini arahin ke depan, ini ditali pakai kabel tis, arahin ke frame rail sampai ke depan untuk fungsi winch depan atau untuk winch belakang. Jadi tinggal motong aja posisinya seperti ini tinggal dipotong seperti itu. Dan banyak metal, bahannya besi, kuat nih. Nah, ini karena dolanan bapak-bapak nggak membawa kit, jadi ini nggak ngerti nih pemasangannya apakah nanti rangkanya di luar seperti ini atau di dalam begini. Nah, kayaknya sih di luar begini, jadi masangnya langsung dari bagian dalam frame rail. Tapi nanti coba nanti setelah pulang dari luar kota, bapak dolanan bapak-bapak akan coba pasang di RC-nya, karena punya saya sebelumnya masih pakai yang bahan 3D. Yang ini sudah bahan metal sih. Kalau dari bahannya sih lebih kuat yang ini ya, untuk terutama untuk dudukan winch servonya. Pengalaman dolanan bapak-bapak kemarin pakai yang 3D itu juga cukup ini sih, cukup kuat juga. Tapi nggak ngerti ya durability-nya seperti apa. Beberapa dua kali kemarin pakai untuk main ekstrim, untuk event bisa menahan winch sama menahan kitnya untuk dipakai saat difungsikan. Nah, ini yang keren sih inovasinya adalah ini sudah dikasih dudukan untuk masukin kabel winchnya. Ini mau pakai yang Kevlar, mau pakai yang biasa bisa nih, karena lubangnya gede. Bisa sampai untuk 1 mili lebih bisa ini, untuk kabel atau tali winch yang lebih dari 1 mili. Untuk yang besi-besi juga bisa, yang metal itu nah bisa. Nah, seperti itu awalnya. Yang pengen beli bisa langsung cek di kolom deskripsi, link pembeliannya dan toko pembeliannya saya sertakan di sana. Oke, nanti tunggu pulang dulu, kita akan pasang di kitnya. Terima kasih buat paman-paman umum semua sudah nonton videonya sampai selesai. Like videonya kalau suka. Yang sudah punya pengalaman atau yang sudah beli nih, sudah beli dudukan winch ini, silahkan boleh komen-komen di kolom komentar, ceritakan pengalamannya boleh, supaya paman-paman dan umum yang lain punya referensi untuk membeli barang ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam bahagia. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.